Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman ciri-ciri indukan atau babon yang akan bertelur atau siap kawin. Jadi teman-teman yang pemula bisa kenali tanda-tandanya melalui video ini. Simak sampai selesai. Ciri-ciri yang pertama bisa dilihat dari bentuk tubuh ya. Bentuk tubuhnya semakin membulat dan besar atau gemuk. Ciri-ciri pertama yang sangat jelas bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa periksa. Teman-teman kalau semakin gemuk berarti teman-teman sudah siap bertelur. Terus yang kedua, lihat dari bagian pantatnya ya. Kalau pantatnya udah menggelembung seperti ini berarti teman-teman sudah ada telurnya di dalam, atau teman-teman bisa pegang ya bagian sininya, dirasa-rasa nih ada di sini sebelah kiri di sebelah sininya ya. Teman-teman pegang, kalau ada jendolan berarti di sini tuh ada telurnya. Terus yang paling menonjol lagi bisa dilihat dari bagian muka ayam akan memerah seperti ini. Yang tadinya pucat, maka ayam mukanya akan memerah. Jenggernya atau yang bawahnya ini, bial bawahnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya dia biasanya mengeluarkan suara khasnya ya. Suara khasnya seperti ini. Nah, seperti itu tadi. Dan juga kalau dikawinkan oleh jantan, teman-teman sudah mau, jadi nggak kabur, sudah mulai bermain dekat dengan pejantannya. Jadi teman-teman bisa kenali tanda-tanda tersebut ke ayam teman-teman atau indukan teman-teman ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti teman-teman sudah mulai bertelur. Dan tanda-tandanya lagi, dia akan bermain ke tempat sarang ya. Walaupun dia tidak bertelur, dia akan bermain ke tempat sarang untuk melihat sarangnya atau mencari sarang yang cocok untuk dia bertelur di saat dia ingin bertelur. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, jangan lupa di subscribe dulu dan tonton video yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.